Bergerak PKK Aceh mengajak lansia di Rumah Sejahtera Generasi Sayang, Dinas Sosial, yang berada di kawasan Gampung Lamlupang, Kecamatan Ulekareng, Kota Banda Aceh, untuk mempraktikan cuci tangan pakai sabun dengan benar, dan hal itu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit berbahaya yang ditularkan melalui tangan. Wakil Ketua TPPKK Aceh, Diah RT Idawati, mengatakan praktik cuci tangan yang baik dan benar adalah salah satu upaya TPPKK Aceh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya lansia, tentang kebersihan diri dalam rangka pencegahan penularan penyakit melalui sentuhan tangan. Menurut dia, cuci tangan mempunyai 1000 manfaat yang luar biasa untuk mencegah berbagai penyakit menular. Bahkan, dalam kasus virus corona, cuci tangan dianggap salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghindari penularan penyakit yang mematikan itu. Ia menuturkan, sosialisasi tersebut juga bermaksud untuk menekan kepanikan masyarakat akibat kabar virus corona yang santer dikabarkan beberapa waktu ini. Selain itu, pada kesempatan yang sama, dia juga mengajak seluruh lansia yang berada di Rumah Sejahtera agar senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, kata dia, tentunya akan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan. Dengan hidup bersih tentunya juga akan terhindar dari segala penyakit yang berbahaya. Seusai memberikan arahan, Wakil Ketua TPPKK Aceh menyerahkan sejumlah santunan bagi penghuni rumah sejahtera berupa perangkat alat sholat. Usai penyerahan santunan, dia beserta rombongan TPPKK Aceh meninjau kondisi kamar para lansia yang bernaung di rumah sejahtera. Nyaman di tempat nenek. Oh, nyaman sekali. Bagaimana makanan di sini? Bu, semua ada. Menu, pakai menu kan. Ada ikannya, ada ayamnya, ada dagingnya, ada telurnya. Diganti. Jadi snacknya ada. Pokoknya pelayanannya. Pelayanannya bagus betul. Tiap wisma ada satu pengasuh. Ada penanggung jawabnya itu tadi. Gitu. Jadi kita semua-semua dengan pengasuh sehat, Nek. Pokoknya diberikan ibu. Ada kawan dekat? Ada yang berkawan lumayan dekat? Semua sama, kita udah tua-tua. Ini semua gratisan kan? Dibagi semuanya. Kita nggak ada. Masing-masing kamar tuh ada. Kita pasanginnya semua. Aduh, syukur alhamdulillah, Bu.